Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan kita di Aceh Travel. Pada episode kali ini, kita akan mengunjungi tempat wisata Flower Garden Hill yang bertempatan di Desa Blengciri, Kecamatan Pesangan Siblakrum, Kabupaten Biren. Penasaran? Ikutin kita yuk! Biasanya Kabupaten Biren terkenal dengan kuliner dan pantainya. Tapi tahukah kalian kalau di Kabupaten Biren juga ada wisata taman bunga yang tak kalah menarik loh? Nah, taman bunga ini diberi nama Flower Garden Hill. Taman bunga ini berada di Desa Blengciri, Kecamatan Pesangan Siblakrum. Teman-teman, jadi kita udah sampai di lokasi. Yuk ikutin kami. Yuk, yuk. Oh iya, kalian tahu nggak apa itu bunga celosia? Bunga celosia merupakan tanaman yang masuk ke dalam keluarga amaranth. Bunga ini berasal dari daerah di Afrika. Dalam bahasa Indonesia, bunga celosia juga sering disebut jengger ayam loh. Bunga celosia memiliki warna yang menarik sehingga banyak dijadikan tanaman hias. Umumnya bunga celosia berwarna ungu, merah muda, merah, kuning, dan oranye. Jika diperhatikan, kepala bunga ini seperti sisi runcing dan memiliki bulu-bulu halus ya. Nah, teman-teman, tanaman yang luas ini tidak hanya dipenuhi dengan bunga celosia, banyak bunga-bunga lainnya juga. Ikutin kita terus ya. Lunch. Memiliki lahan seluas 1 hektar, lahan ini telah dikelola dan ditanami bunga celosia oleh masyarakat Desa Blengciri dan sekarang telah menjadi spot wisata baru di Kabupaten Biren yang resmi dibuka untuk umum sejak bulan November 2019. Taman bunga ini termasuk dalam program pengembangan Desa Blengciri untuk mengenalkan desa ini kepada para wisatawan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oh iya, di hari weekend pengunjung Flower Garden Hill bisa mencapai ribuan orang loh. Untuk teman-teman yang penasaran sama taman bunga ini, kalian bisa langsung aja ke sini, bisa bareng keluarga, pacar, teman, bahkan sendiri pun bisa. Kalian jomblo? Bisa juga. Nah, bagi kalian yang hobi selfie nih, Flower Garden Hill memiliki banyak spot foto yang instagramable banget loh. Jadi tidak heran jika taman bunga ini menjadi objek wisata sekaligus lokasi berfoto kekinian yang diminati para wisatawan. Nah, bagi kalian yang ingin berkunjung ke taman bunga yang satu ini, kalian cukup membayar tiket masuk seharga Rp10.000 per orang saja. Oh iya, hasil dari penjualan tiket masuk ini akan disalurkan untuk perawatan bunga-bunga cantik ini loh. Flower Garden Hill buka dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Taman bunga ini buka setiap hari kecuali hari Jumat. Nah, bagi kalian yang ingin berlibur ke Kabupaten Biren, tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk mampir ke taman bunga ini ya. Siapa tahu ketemu jodoh. Hihihi. Dadah. Sekian untuk episode kali ini. Nantikan terus episode selanjutnya. Jangan lupa sukai, komentar, dan berlangganan.